Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Black Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di band detik 2227. Jika kalian juga sedang menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di band detik awal dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja foto kalian ya, contoh seperti ini. Nah, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di band detik. Sini guys ya. 12.05 menggunakan yang ini. Jika sudah kita tinggal kembali di bagian detik sini. 8.21 pangkas menggunakan di tengah ini ya. Jika sudah dipangkas, kita klik saja fotonya. Masuk di bagian move dan transform. Pilih icon ketiga, tandain di sini tahan paling awal, di sini, di sini, di sini dan di sini. Nah, untuk bagian tengah sini, kita tinggal zoom aja ya. Nah, zoom aja kayak gini. Jika sudah, untuk bagian yang di tengah sini, kita tinggal kasih kecil, guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Di sini juga sama, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk di sini juga, pilih icon ketiga, kasih full. Dan yang akhir ini, pilih icon kedua, kasih full ya. Jika sudah, kembali. Masuk di icon kedua, tandain di tengah sini, di awal dan di akhir. Untuk yang di tengah kita ubah saja menjadi -7 atau -10 aja ya, -10. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Nanti di sebelahnya pilih icon kedua, kasih full. Jika sudah, kita tinggal pangkas saja deh di sini di menit detik 11 menggunakan yang ini ya. Nah, klik dulu fotonya, masuk di bagian move dan transform. Pilih icon kedua, tahan keyframe di awal ya, geser paling awal supaya dianya itu ndak kaku nanti guys goyangnya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang ini guys, yang kotak ini, dan pangkas di bagian detik 12.05 menggunakan yang ini. Jika sudah, kita tinggal pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal isi ke area komposisi ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian move dan transform dulu, pilih icon ketiga, dan kita zoomkan aja sedikit ya. Nah, jika sudah selesai, pilih yang ini aja, dan gandakan satu layer. Klik dulu yang bagian atas, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, dan pilih yang exclude. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian ini guys ya, edit bentuk. Nah, pilih icon yang Y ini, tandain di awal sini keyframe, di tengah, dan di akhir. Untuk yang di bagian awal, kita ubah saja menjadi -75 aja kali ya, cukup. Ya, 75 aja. Jika sudah, masih di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk bagian sebelah sini, pilih icon kedua, kasih full. Jika sudah, kembali. Masuk di bagian move dan transform, pilih icon kedua, tandain lagi di bagian akhir, di tengah, dan di awal. Untuk yang di tengah sini kita ubah jadi -10 ya, sama seperti tadi guys. Nah, jika sudah, masih di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk di bagian sini pilih icon kedua, kasih full. Nah, jadi tuh kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah selesai kembali. Klik foto, klik yang bagian tengah ya, persegi panjang di bagian bawah. Pilih bagian color and fill, pilih yang putih guys. Jika sudah, kita tinggal kembali. Klik tahan sampai checklist ya dua-duanya. Dan kita gabungkan menggunakan di tengah atas ini guys. Nah, jika sudah, klik bagian grup satunya. Pilih bagian border dan bayang. Pilih icon kedua, dan aktifkan tuh bayangannya. Jika sudah, untuk ukurannya ubah jadi 25. Untuk bagian posisinya ubah jadi 0 ya semuanya. Nah, jika sudah kita tinggal kembali.
Nah, ini udah jadi ya. Kita tinggal klik saja foto bagian bawahnya, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu opacity, visibility, pilih yang berkedip atau blink. Untuk frekuensinya 16. Jika sudah, kita kembali. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini guys ya. Nah, oke. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja fotonya yang di sebelah ini. Masuk di bagian ini guys ya, efek. Tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu distort atau warp. Dan pilih ubin ya atau tiles. Aktifkan di bagian mirror. Untuk bagian offset secara vertikal juga. Dan jika sudah, kita tinggal masuk di bagian offset, tandain di awal sini 0, dan di bagian akhir kita ubah jadi 2000 ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali masuk saja di bagian ini guys ya, bordenan bayang, aktifkan tuh bagian stroke-nya, dan ini ubah jadi 15. Yang warna hitam ini kita ubah jadi putih aja ya. Jika sudah, kembali supaya lebih jelas gitu ya kentara guys. Nah, oke. Jika sudah selesai, kita klik saja foto yang bagian awal yang panjang ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya ubin di tengah sini ada. Kalian aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ombang ambing ya atau stilet. Sudutnya 90. Untuk frekuensinya 50, magnitude-nya 20. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, pilih ayun ya atau swing. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 50 juga. Untuk sudut satunya ubah saja menjadi 1,5. Sudut duanya juga jadi 1,5 ya. Jika sudah, kembali. Nah, kita tambahkan lagi. Pilih saja yang namanya blur. Pilih buram gerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Dan pilih bagian pemindahan acak ya atau random displacement. Nah, kita tinggal masuk di bagian detik 7:20. Kita tandain keyframe di sini ubah jadi 0. Dan di bagian akhir ubah saja menjadi 1,150 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua kasih full, kembali. Untuk bagian set juga tandain di sini 0 dan di akhir jadi 1,50. Masuk di tengah sini, pilih kurva lagi, pilih icon kedua kasih full ya. Nah, jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal masih di evolusi, ubah saja menjadi 50 guys. Atau 100 aja ya, 100 guys. Nah, coba kita cek. Nah, oke. Jika sudah selesai, kita kembali aja. Tambahkan satu efek lagi. Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility. Pilih yang bagian fade in atau out. Untuk innya jadi 1,50. Untuk outnya jadi 0 ya. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita kembali aja. Ini udah jadi ya guys ya. Kita tinggal tambahkan aja lagi foto di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang sampai di UN detik akhir sini ya. 22:27 menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali di awal. Nah, kita tinggal pilih saja move dan transform. Pilih icon ketiga. Tandain di sini, tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih turun seperti ini guys ya. Jika sudah selesai, kembali. Masuk di icon ke-1, tandain lagi di sini, tahan paling awal, dan di sini kita geser ke atas ya guys ya. Paskan aja dengan ujung foto kalian yang bagian bawah. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini juga, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih turun lagi seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Nah, masih di akhir, di sini ya, tandain lagi di sini, dan di bagian sini kita tinggal
tandain lagi, geser ke tengah, tempat semula. Nanti yang di bagian awal, kita geser ke bagian bawah ya. Paskan aja dengan ujung foto kalian yang bagian atas, guys. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih ikon kedua, kasih full aja. Untuk di sini kembali, pilih ikon ketiga, tandain lagi di sini. Dan di bagian akhir sini, ubah saja menjadi kecil lagi ya. Jadi normal, guys. Nah, untuk kurvanya sama, pilihkan kedua kasih full. Jadi itu kayak gini dia ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja. Kembali di awal, dan pangkas semuanya sesuai bit sampai di akhir guys ya. Nah oke guys, jika sudah selesai kita tinggal klik saja foto yang bagian akhir ini. Pilih bagian blending dan opacity. Tandain di sini 100 dan di akhir sini jadi 0 aja ya supaya jadi kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah selesai kita tinggal kembali di bagian awal. Nah, di foto yang ini kita klik saja, masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan di bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing ya di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kita ubah saja menjadi 90. Tandain keyframe tahan paling awal. Dan di akhir jadi minus 90. Jadi sudah, untuk bagian frekuensi ubah saja menjadi sekitar 50. Bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 65 ya. Tahan paling awal. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih paparan gamma ya atau exposure atau gamma. Tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1. Masih di bagian tengah sini pilih kurva. Pilih ikon ketiga, kasih naik setengah. Kembali. Nah, ini udah jadi ya. Kita tinggal pilih titik di pojok kiri bawah. Salin efeknya. Dan kalian tinggal pilih yang ini jika sudah salin efek. Gandakan satu layer ya. Klik foto yang di atas. Masuk di blending dan opacity. Tandain keyframe tahan paling awal. Dan yang di akhir 100 ini udah jadi 0. Jika sudah kembali. Masuk di bagian efek. Klik ubin. Tandain lagi potongannya di bagian awal 1000 dan di akhir jadi 1800 ya. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Nah, jadi itu kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali. Dan tempel efeknya di semua foto ya, sampai di akhir. Nah, kalau kalian mau cepat pilih aja yang ini. Salin satu layer. Ya sudah, klik saja foto yang belum kalian tempel efeknya sampai checklist ya semuanya. Pilih yang ini lagi jika sudah. Pilih yang bagian sini. Ini hapus. Yang hijaunya tinggalkan yang ini ya, satu. Jika sudah tempel. Nah, otomatis ini sudah ketempel semua ya sampai di akhir, guys. Nah, di sini kita tinggal balik-balikan aja fotonya. Kalian tinggal masuk di bagian detik sini ya. Detik 16, 13 klik fotonya. Pilih titik 3 pojok kanan atas. Dan balik secara horizontal. Nah, langkai satu foto balik lagi. Langkai lagi satu foto. Langkain ke foto yang kecil ini ya. Pokoknya yang foto yang kecil-kecil, guys. Nah, di sini juga. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal kembali di bagian awal. Di bagian detik, foto yang ini, guys ya. 15, 18, klik saja fotonya. Pilih bagian efek. Tambahkan efek. Dan pilih saja bagian yang namanya itu gambaran tepi. Pilih glow scan ya. Tandain keyframe di awal 1. Dan di akhir jadi 0. Untuk bagian smoothing, ubah saja menjadi 10. Jika sudah, pilih titik 3 ini. Salin efeknya. Dan tempel di bagian awalan foto yang panjang ini ya. Di bagian detik 901 guys ya, ingat. Oke, ini sudah jadi guys ya.
Jika sudah selesai, kita kembali di awal. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir ya, menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih di 3 pojok kanan atas, dan pegangkan ke arah komposisi. Pilih bagian color and fill, dan pilih yang putih. Jika sudah, kita gandakan aja. Sekali lagi gandakan. Klik dulu yang bagian atas, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast, dan pilih yang overlay. Jika sudah, kembali. Klik yang bagian tengah, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya di bawah sini, pilih salin latar belakang atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Exposure-nya 90, minus 90 ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Kekuatannya 300. Jika sudah, kita kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan, dan pilih yang subtract ya. Jika sudah, kita kembali. Klik yang paling bawah, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Jika sudah, kita tinggal tarik lagi yang hitam di atas ini, geser ke tengah. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik yang bagian warna hitam di bawah ini, ubah jadi putih. Dan yang putih sebelah kanan bawah ini, ubah jadi hitam. Nah, di sini kalian bebas sih mau pakai warna apa. Di sini saya pakai warna biru yang kayak gini, guys ya. Kalau kalian mau pakai juga boleh. Nah, jika sudah, kita tinggal tarik aja jadi yang biru di bawah ini, seperti ini, guys ya. Nah, jika sudah selesai, kita kembali. Masuk saja di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan, dan pilih yang multiply. Nah, jadi itu kayak gitu dia guys ya. Kalian bisa ubah-ubah juga warnanya jadi kayak gini, gini. Merah kah? Nah, jadi bebas ya dari kalian aja guys, oke? Okay? Nah, jika sudah kita tinggal pilih saja bagian pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan exportnya. Nah oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini. Oke guys, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di video berikutnya.